Timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali emas sepak bola SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk tampil di Asian Games di Hangzhou, China. Timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali emas sepak bola SEA Games 2023. Dalam puncak arak-arakan Timnas U22 Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Timnas U22 Indonesia selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk tampil di Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Habis itu revolusi mental untuk Indonesia, setuju? Mau juara lagi? Sabar, satu-satu ya, satu-satu. Yang pasti kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou. Tepuk tangan buat mereka. Yes. Saya minta kapten maju ke atas. Kapten. Kami miliki saat ini. Sebelum Asian Games, skuad Garuda Nusantara akan berjuang lebih dulu di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4 sampai 12 September 2023. Asian Games 2022 sendiri seharusnya digelar tahun lalu di China. Namun situasi pandemi COVID membuat Asian Games 2022 digelar pada 23 September sampai 8 Oktober 2023 mendatang. Kelvin Sipahutar, Jakarta.